Okey, kita sebenarnya nak ke satu segmen seketika. Ini kita nak bersama secara dalam talian. Kita ada panggilan kepada tetamu kita iaitu Dr. Muhammad Fathi Yusof, merupakan Fellow Penyelidik Undang-Undang dan Perlembagaan Universiti Teknologi Malaysia. Ini mengenai wajar patuh PKPB demi kelangsungan semua pihak di talian. Hello. Hello. Selamat pagi, Doktor. Apa khabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Selamat pagi. Baik, Doktor. Baru-baru ini kerajaan telah pun kerajaan persekutuan secara spesifiknya telah mengumumkan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Tapi sejurus selepas pengumuman itu dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, timbul pula respon daripada kerajaan-kerajaan negeri yang katanya ingin menunda ataupun menangguhkan pelaksanaan PKPB di negeri masing-masing. Respon doktor, kewajaran mereka untuk mematuhi arahan daripada kerajaan persekutuan ini meskipun kita tahu kerajaan negeri ini ada kuasa mereka sendiri. Doktor. Ya, pada dasarnya memanglah kerajaan negeri mempunyai kuasa di bawah skim federalism yang ada di dalam perlembagaan. Kalau kita perhatikan, kerajaan negeri ini berkuasa dari sudut hal-hal Islam dan juga berkaitan dengan kerajaan tempatan. Tetapi bila kita lihat isu yang ada di hadapan kita berkaitan dengan soal pencegahan dan juga pengawalan penyakit berjangkit ini dan isunya agak besar berkaitan dengan satu wabak yang mengancam keselamatan negara. Maka dalam hal ini, kuasa yang ada pada kerajaan persekutuan itu lebih luas dan juga lebih besar. Jadi meliputi soal kesihatan, keselamatan keterangan awam dan juga berkaitan dengan perjalanan rakyat selama untuk kelas sempadan dan sebagainya. Dalam hal ini, kalau tengok dari sudut perundangannya, memanglah kebanyakan senarai-senarai yang berkaitan dengan isu-isu tadi sebenarnya berada di bawah kerajaan persekutuan. Terutamanya bila dalam hal kawalan penyakit berjangkit ini secara khusus yang di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 ini dilaksanakan melalui peraturan-peraturan. Jadi negeri-negeri kewajarannya patuh dengan apa yang telah diputuskan termasuklah PKPB yang diperkenalkan oleh kerajaan. Cuma doktor, apabila kita melihat situasi beberapa hari kebelakangan ini sejak PKPB dilaksanakan, ada setengah pihak yang risau apabila ia memberi kelonggaran kepada beberapa sektor untuk beroperasi sepenuhnya. Dan rakyat, kalau dulu mereka tak nak duduk di rumah, nak keluar. Sekarang bila melihat kesan kepada beberapa negara lain yang apabila mereka melaksanakan PKP kemudian dilonggarkan, kes meningkat dan dilaksanakan pula PKP yang lebih ketat lagi. Bagaimana kepatuhan itu penting dalam kalangan masyarakat supaya mereka dapat kita benar-benar dapat memenangi perang terhadap COVID-19 ini, doktor? Ini menarik dengan Andy. Berkaitan dengan kepatuhan, kalau tengok memanglah di peringkat awal terdapat soalan macam penolakan di kalangan rakyat untuk berada di rumah. Tapi sekarang ini kerajaan membuka sedikitlah ruang ekonomi melalui PKPB. Memang kalau kita perhatikan seperti yang disebutkan tadi, respon awal kerajaan-kerajaan ini sebagainya seolah-olah kita ingin melakukan semuanya. Dan saya kira ini bukan untuk pertembungan kuasa antara negeri dan persekutuan ataupun pertindanan dan sebagainya. Tetapi dia lebih kepada satu proses penyesuaian dan juga pelaksanaan secara berdekat-dekat supaya rakyat yang diberi pelonggaran ini tidak menjadikan perubahan itu sebagai satu medan kita katakan rumah untuk merdeka atau bebas sebenarnya. Dan kita kena faham negeri ini dia berdekat dengan rakyat peringkat bawah. Jadi pandangan-pandangan yang diberikan oleh negeri sebenarnya perlu diambil kira juga lah. Tapi secara keseluruhannya di dalam tempoh PKP dan juga PKPB ini kita memerlukan pengarahan yang tunggal ataupun single command yang datang dari kerajaan. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Dr. Muhammad Fathi Yusof, Fellow Penyelidikan Undang-Undang dan Perlembagaan Universiti Teknologi Malaysia.